Taksiar AFF U19 di Parabola Streaming dan TV Digital. Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, jadi Haksiar AFF U19 udah keluar nih. Sayangnya yang megang Next Parabola lagi ya. Jadi kalau Next Parabola ya kalian tahu sendiri ya, paketnya akan terpisah dan paketnya itu hanya selama masa tayangnya ya untuk di Parabola. Oke, untuk Haksiarnya karena dipegang oleh MTech Group, itu artinya kalau kalian nonton di TV digital, nontonnya di Indosiar. Jadi beruntung buat teman-teman yang dimanapun kalian berada sudah masuk TV digital Indosiar, itu ya tinggal pakai set top box atau pakai TV yang sudah digital terus pakai antena biasa, itu sudah bisa langsung nonton AFF U19. Dan ada informasi tambahan, yaitu sekarang sebenarnya namanya bukan AFF lagi tapi sudah berganti menjadi ASEAN U19 ya. Jadi AFF-nya udah diganti dengan nama ASEAN. Kemudian bagi sobat yang nontonnya secara streaming, nanti disiarkan oleh video.com ya, yang pasti beli paket juga, yaitu paket platinum. Oke, yang terakhir, kalau kalian nontonnya di Parabola, baik nonton di Parabola Mini Kuben yang seperti ini, yang hujan hilang sinyal, atau dengan Parabola Telkom 4C Band seperti ini, itu nontonnya harus menggunakan receiver Next Parabola, karena yang megang ya Next Parabola. Terus untuk paketnya sudah bisa dibeli dari video ini tayang ya, jadi dari sekarang sudah bisa dibeli, tapi nggak ada info dapat paket basic atau kids, nggak ada ya, jadi hanya bisa dibeli paketnya aja. Harganya itu Rp59.000 sampai dengan pertandingannya selesai nanti tanggal 29 Juli 2024. Sayang banget ya, walaupun harganya segini tapi hitungannya tetap nggak sebulan ya, hitungannya tidak sebulan. Seandainya ada perbedaan, misalkan kalau kalian belinya sekarang dapat bonus paket apa gitu dari Next Parabolanya, nah itu kan lebih worth it. Jadi orang belinya lebih semangat. Tapi kalau misalkan nggak ada bonus apa-apa, ya udah paling mereka belinya pas udah jam-jam mau tayang nih, biasanya udah berapa menit mau tayang baru pada panik tuh beli paketnya. Kemudian bagi sobat yang sudah beli, itu nanti disiarkan di channel Next Football 4, bukan di Indosiar. Ingat, yang Parabola nggak nonton di Indosiar, tapi nontonnya di Next Football 4. Untuk AFF U19 atau ASEAN U19-nya, ini nanti baru akan mulai dari tanggal 17 Juli 2024 hingga 29 Juli 2024. Jadi ya nggak lama ya. Sekitar 2 mingguan untuk harga paket Rp59.000 ini. Dan harga ini belum termasuk biaya admin pajak ya. Kalau kalian mau beli harga murah ya, silakan install semua aplikasinya sendiri, aktivasi sendiri, deposit sendiri, isi sendiri. Jadi bagi yang kalian masih nawar-nawar ya. Tapi kalau kalian mau langsung beres, itu bisa WhatsApp kita. Nah ya, biaya admin paling berapa sih, nggak nyampe goceng di sini ya. WhatsAppnya langsung di deskripsi video ini bagi yang mau pasang parabola dan beli paketnya. Oke, jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.